Hai semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib dari Soya Cincau. Apple kan baru-baru ni memperkenalkan beberapa produk baru. Yang pertama adalah chip Apple Silicon M2 yang dipentingkan, iaitu M2 Pro dan M2 Max. Kedua-dua chip ni kan dibina berasaskan proses 5 nanometer generasi kedua. Dan untuk M2 Pro ni kan, dia ada pilihan CPU antara 10 teras ataupun 12 teras. GPU pula disediakan sehingga 19 teras dan pemproses engine neural sebanyak 16 teras. Semua teras-teras ini kan menjadikan jumlah transistor di dalam M2 Pro melebihi 40 bilion transistor. M2 Pro ini kan juga boleh disematkan dengan RAM LPDDR5 sehingga 32GB. Bersama jalur lebar memori bersepadu sebanyak 200GB sesaat. Ini kan dua kali lebih banyak berbanding chip M2 yang dulu. Bagi chip M2 Max pula kan, memang lagi hebatlah apabila ia memiliki lebih 67 bilion transistor dalamnya. Ia kan memuatkan 12 teras CPU, pilihan GPU sampai 38 teras serta engine neural sebanyak 16 teras. RAM LPDDR5 pula kan boleh dimuatkan sehingga 96GB dengan jalur lebar memori bersepadu sebanyak 400GB sesaat. Dengan kuasa baru ni kan, chip M2 Pro dan chip M2 Max ni kan mampu memproses lebih banyak gambar dan video resolusi tinggi dengan pantas. Baiklah, itu berita pasal chip kan. Sekarang berita kedua pula adalah barisan Mac Mini baru yang disegarkan semula dengan kuasa chip M2 dan juga M2 Pro. Rupa luaran dan sambungan yang disediakan agak serupa. Versi M2 ni kan dibekalkan dengan 2 port Thunderbolt 4 dan juga sokongan 2 paparan luar. Manakala versi M2 Pro pula, dia ada 4 port Thunderbolt 4 dan ada sokongan hingga 3 paparan luar. Ini termasuk 1 paparan 8K. Lain-lain adalah serupa, iaitu dia ada 1 port HDMI, dia ada 2 port USB-A, dia ada 1 jack audio 3.5mm dan juga port LAN sehingga 10GB. Lepas tu sambungan wireless pula yang baru tau, dia ada Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.3. Tapi kan perkara paling menarik ni kan, harga permulaan Mac Mini M2 di Malaysia ni lagi rendah berbanding model M1 ketika dilancarkan. Anda boleh mendapatkannya dari RM2,499 bersama RAM 8GB dan SSD 256GB. Yang mana kan model M1 dulu kan dia dilancar dengan harga dari RM2,999. RM500 lagi murah lah. Versi MacBook Mini baru ni yang paling mahal adalah dengan M2 Pro. Dia ada RAM 32GB dan juga SSD 8TB. Nak tahu harga dia? RM18,399. Kalau anda rasa perlu sangatlah untuk kerja kan, memang bolehlah nak beli MacBook Mini ni. Okey, berita yang ketiga dan terakhir adalah laptop MacBook Pro yang diperbarui dengan chip M2 Pro dan M2 Max. Laptop ni juga kan tak ada perbezaan daripada rupa luaran dan port. Tapi dia ada pilihan skrin 14 inci dan 16 inci. Alah, sama juga macam dulu. Menurut Apple kan, chip M2 Pro di MacBook Pro ni kan jauh lebih berkuasa berbanding varian chip Intel dulu. Antaranya, dia boleh render animasi 80% lebih cepat, compile Xcode 2.5 kali lebih pantas dan proses image Photoshop 80% lagi laju. Malah, ia beri hayat bateri paling panjang di laptop Mac sehingga 22 jam. Untuk MacBook Pro 14 inci kan, ia masih kekal dengan skrin Liquid Retina XDR serta sambungan berupa 3 port Thunderbolt 4, 1 port HDMI, 1 slot card memori SDXC, 1 jack audio 3.5mm dan juga sambungan MagSafe 3 untuk tujuan pengecasan. Harganya dari RM8,799. Yang ini dilengkapi dengan chip M2 Pro baru yang ada 10 teras CPU, ada 16 teras GPU. RAM pula sebanyak 16GB dan SSD seluas 512GB. Tapi yang ni kan, dia bagi pengecas USB-C yang berkuasa 67W. Kalau nak varian paling hebat MacBook Pro 14 ni kan, harga dia RM25,999. Dekat RM26,000 kan. Ia menggunakan chip M2 Max. Yang dalam chip ni, dia ada 12 teras CPU dan 38 teras GPU. RAM yang terbesar digunakan iaitu 96GB serta storan SSD 8TB. Pengecas USB pun lebih berkuasa. Dia ada kuasa 96W. Untuk varian 16 inci, ia pun masih menggunakan skrin Liquid Retina XDR 16 inci lah. Dengan sambungan dia berupa 3 port Thunderbolt 4, 1 port HDMI, 1 slot card memori SDXC, jack audio 3.5mm dan juga MagSafe 3 untuk pengecasan. Harga MacBook Pro 16 inci ni kan, yang paling murah adalah RM10,799. Dekat RM2,000 lagi lebih daripada 14 inci tadi. Model ni, dia datang dengan chip M2 Pro yang ada 12 teras CPU dan 19 teras GPU.
RAM pula sebanyak 16GB dan SSD 512GB. Tapi yang ni kan, dia bagi pengecas USB-C 140W. Kalaulah anda nak maksima untuk semua pilihan MacBook Pro 16 inci, harganya RM26,799. Varian ni kan, dia guna chip M2 Max yang ada 12 thread CPU dan 38 thread GPU dengan RAM 96GB dan storage SSD 8TB. Pengecas pun 140W tau. Sama macam tadi. Kalau nak ikutkan cakap Apple ni, wah, memang semakin hebatlah Mac Mini dan MacBook Pro yang guna kuasa M2 Pro dan M2 Max. Lagi best kan? Harga pun ada yang turun. Ada juga pengguna yang cakap, selamat tinggal Intel daripada dunia MacBook. Anda rasa kan, masih ada kelebihan ke nak guna chip Intel Core i berbanding M2 Pro ni? Okay, baiklah, itulah serba sedikit berita tentang produk yang baru Apple lancarkan. Nah, kalau anda sukakan video ni, tekanlah like dan jangan lupa subscribe saluran YouTube Soya Cincau Bian. Kami juga di Facebook, Twitter dan Instagram serta layari laman web kami di bm.soyacincau.com. Nama saya Najib, kita jumpa lagi dalam video kami yang akan datang, okay? Bye! Assalamualaikum.